Nek donya semua pemimpin pengen dadi pemimpin sing apik, Islam punya. Islam duwe jago, Islam punya seorang tokoh yang layak dijadikan uswah, tiada lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika menjadi seorang pemimpin, Rasulullah nomor satu, Kanjeng Nabi terkenal dengan Kanjeng Nabi niku sidik gak teko. Mosok gak teko wong semenimbane sidik ra teko. Rasulullah adalah pemimpin, artinya sidik. Sidik maknanya wong sing kena diper. Gini pembenten. Sing dipercaya apa nih? Omong. Berkah. Jadilah pemimpin-pemimpin yang jujur di dalam menyampaikan. Jadilah pemimpin-pemimpin yang jujur di dalam mengembah amanah rakyat. Lho niki contoh sing dinduweni kalih Rasul. Rasulullah ketika jujur kau berikan kepada masyarakat pelayanan dengan jujur dan setulus hati, insya Allah masyarakat cinta, masyarakat seneng. Mergo apa? Seneng nek duwe pemimpin sing jujur. Jujur niku tegese orang ngapus, orang blituk, orang goblok kira. Nggih napa mboten? Anggaran semene miliar sampaikan. Pemanfaatannya gini, jujur apa sing dioleh nek, apa sing dirui, mereka sampaikan dengan kebenaran. Sing nomor siji, sing nomor loro adalah ama artinya bisa menjalankan tugas, bisa mengemban amanah masyarakat. Masyarakat duwe aspirasi sampai nih. Masyarakat duwe kekarepan, Pak Lurah ojo sampai mripat nyawang, kuping rungok nih, ati dibuka sing jembar. Karepe masyarakat ki piye to? Idene masyarakat ki piye? Sing dikarepne wong duwet ki ya apa? Lurah, kepala desa, pemimpin kudu tanggap ing sasmito. Kenapa? Memang Anda dipimpin untuk menjadi seorang kepala desa, hakikatnya untuk ngeladeni, ngelayani rakyat. Ojo njaluk pemimpin, ojo njaluk diladeni. Gendeng iki ya pelayane sampeyan, aku ki gedibalmu, sampeyan kuwi bendoro kula, sampeyan ki juragan kula, aku babumu, aku jongosmu. Lir kadya Mas Gogi, dalam bahasane wong warungan, pemimpin kuwi sakjane jongos. Pemimpin kuwi sakjane pelayan, pemimpin kuwi sakjane gedibal. Nggih napa mboten? Ning mulia. Lho kula niki peladene sampeyan. Kenapa? Ulama kiai tugasnya meladeni umat. Ojo njaluk diladen, ojo njaluk diladeni. Sedemikian hanya baginda Rasulullah menjadi seorang pemimpin beliau sangat amanah. Apa sing dadi kekarepan rakyat, apa yang menjadi kemauan rakyat, apa yang menjadi keinginan rakyat, selama dan sebisa mungkin Rasulullah mampu, semuanya dilaksanakan. Kabeh dilakoni. Pemimpin karakter yang dimiliki Rasulullah adalah fatonah, artinya cerpin. Ngono, dadi pemimpin kudu pinter. Nek pemimpinnya cerdas, fatonah, ide kreatif muncul. Ya apa carane duit sampai maju, link mereka banyak. Link ki roh bekak sampean. Gak roh. Kenalane okeh. Halo. Nek pemimpinnya pinter, iku mesti kreatif, cerdas, inovatif. Gini pembedan. Enek jero utek iki piye carane ndadek nek duwet iki amreh iso maju. Memang itu tugas seorang pemimpin. Tapi nek pemimpinnya gak duwe kreativitas, pemimpinnya mlempem, ya yes, piye desa iso maju wong pemimpinnya goblok. Gini pembedan. Basane wong warungan wong pemimpinnya pekok. Nggih napa mboten? Ya apa desane iso maju? Maju lan orane desa tolak ukure duduk nang masyarakat. Kunci maju lan orane masyarakat apa? Desa
kuncine nang pemim, nang lurah. Masyarakat pokoknya pemimpinnya abe, insya Allah masyarakat kin derek mawon. Artinya apa? Ada satu sinergi kerjasama yang baik antara sing dipimpin karo pemimpin. Pemimpinnya abe, sing dipimpin elek, blindos. Pemimpinnya kreatif, pemimpinnya orientasinya maju ke depan. Ning rakyate gak gelem dijak maju, iki ya repot pindo, bendet baduke lurah kinggo. Nggih napa mboten? Sing sae pemimpinnya cerdas, pemimpinnya pinter, rakyat didewasakan, semua terobosan punya. Piye carane ndadekne wong duit iki pinter, pelatihan kerja, pengangguran-pengangguran diklumpukne, dikei latihan kerja, petani diklumpukne, poktan kelompok tani diklumpukne. Piye carane panen iki hasilnya iso apik, panen tebu hasilnya apik, sing tani-tani kabeh diklumpukne. Tergantung kecerdasan seorang pemimpin yang akan membawa desa ke maju lan ora orane. Halo? Hei. Halo. Kok ndomblong kabeh ya? Merungokkan to, Nduk. Merungokkan ya. Wis gak masalah. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Siji sidik dipercaya. Sing loro amanah, sing ketelu, ketelu, fato, cer, pin, sing nomor papat, tablet, artinya mau menyampaikan sesuatu yang benar, itu benar, sing salah, iku yo, salah, kembali urutane karo pemimpin sing adil, sing jujur, jadilah pemimpin yang dicintai, dan pemimpin yang mencintai. Is. Halo. Dadiyo pemimpin sing dicintai dan yang dicin. Nah, piye to? Sampeyan tak enggok-enggokno menenget to, Dok. Dadiyo pemimpin sing dicintai dan jadilah pemimpin yang mencintai. Mencintai ku lho, Dok. Nggih napa mboten? Lho, ya apa carane dadi pemimpin sing dicintai rakyat? Gampang. Gampang. Ayo nuruti karepe rak. Masyarakat kuwi gampang, Mas Goge. Nek sampean pengen tolong periode mbok entekne, gampang carane. Ya nopo? Siji, setempel ngalor ngidul ngetan ngulon gawanan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngalor ngidul ngetan ngulon go. Pak Gogi ten pundi? Kula ten Sabin. Kula badhe nyentak Pak Asma. Budal Kang, tak ndani sawah. Wong ngendingluk stempel jelek ngono. Kan memberikan pelayan. Sopo sing gampang ne bakal digampang ne urusane karo Gusti. Sopo sing ngengel-ngengel, yo bakal dingel-ngel karo Gusti. Nek dadi pemimpin dicintai, insya Allah, wong sak duet nggawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gomugo pamong-pamongnya kuwabeh yang ngono. Allahumma. Allahumma. Nek koyok-koyok roto, Nduk. Pamong dinan iki sing dipikir mau bengkok kadang. Pelayanannya baik, alhamdulillah. Jam kerja perlu ditambahi. Kok ditambahi? Ditertib di mana? Gini pemboten. Ya tidak semua, tidak semua. Karena apa? Mohon maaf, ada kalanya. Biasa nih, ngapunten sanget. Kantor ki bukae jam 8 ya ayo kabeh lurah sak pamonge jam 8 disiplin kerja mlebu jam 8 nggih napa mboten. Kadang wong ki goleki jam 9 kok urung teko, jam 10 sik durung teko, jam 11 durung teko. Mergo napa? Ini terkadang fenomena pemandangan-pemandangan yang terjadi dan sering dikeluhkan karo masyarakat. Nggih napa mboten. Artinya disiplin kerja memang harus ada. Carane dadi pemimpin sing dicintai
Nomor siji, berilah pelayan yang mudah kepada masyarakat. Ngalor ngidul sen pelit digo. Neng warung digowo. Neng sawah digowo. Gini pemudan. Kayak jeru montor. Wis penak. Insya Allah masyarakat sangat puas dengan pelayanan. Insya Allah ngeban-ngeban. Warung sobo. Nek bosone Mbah Jokowi gelem blusuk. Gini pemudan. Ojo bedakno pemimpin kudu iso dadi bunglon. Loh, dadi pemimpin gak iso dadi bunglon berat, Bro. Nggih napa mboten? Mergo napa sing dipimpin masyarakate majem? Nggih napa mboten? Iya apa gak? Nek wis ngomong wong sak desa ribuan kang, yo enek tukang main, yo enek wong ngutuk, yo enek wong mendem, yo enek konco-konco tani, yo enek bolo warungan, yo enek bolo imbungan, yo enek bolo santri, yo enek masyarakat kiai, gini apa mboten? Nggo sing dikumpuli gak wong apik-apik tok. Halo? Ojo sam. Pemimpin tidak pernah membedakan pelayanan. Siapa yang mengharapkan sapa sing jaluk diladeni, ya kudu diladeni. Mulane dadi pemimpin kudu iso dadi bunglon, ngumpuli wong warungan iso, ngumpuli wong embongan iso, ngumpuli bolo dadu utuk oleh. Ngumpuli bolo-bolo mendem ya kudu iso, ngumpuli wong kiai ya kudu iso. Mergo apa? Pemimpin pelayan sing dilayani wong akeh tipikalnya beda-beda. Mulanya saya tadi mendelok, terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat, wong warungan, wong ngaritan, wong embongan, lho kabeh tertulis, lho iki kan basane gendeng. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sudahlah, kalau kalian Mas Gogi ingin menjadi pemimpin yang dicintai, syarate keono pelayanan sing gampang. Ojo dipersu, ojo diangel angel. Niki Mas Gogi niku kenalane ning kabupaten yokeh, anggota dewan yokeh, termasuk enek Kang Heri bolo pleki niku. Ismu pokoke nek cerdas piye carane mbangun iki, golek dana kok kabupaten kangelan. Ah, Mas Heri, Mas golekno proyek bangun dalan. Kabupaten gak oleh, provinsi oleh. Pinter mana? Wah, iki nek ngandalne provinsi, aku kok gak ndang maju-maju. Nembusi nang pusat, DPR RI pusat, duwe kanca duwe bolo jaluk. Artinya kreativitas seorang pemimpin memang sangat dibutuhkan untuk membawa desa itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Ngalor ngidul stempel digowo. Ya Allah, nang warung monggo tanda tangan. Ora kok dadi pemimpin formal. Apa urusane? Neng desa, apa neng kantor, napa pak nyunta pak semua membenjing mawon gih ten kantor, nyunta pak semua mengke mawon gih ten kantor, ojo terlalu formal, kuyo rapi, masyo tersejatine secara prosedural seperti itu, gen pemerintah. Neng masyarakat itu punya hukum, namanya hukum tidak tertulis, dan kekuatannya melebihi hukum yang tertulis. Wala iya dik mau lo kepedok, tak jalui tanda tangan dok lo. Ya saya disemayani saya suki. Ya plek ilurah ngene iki. Nggih napa mboten? Lho, terkadang kan ngono to. Lho, lah sampean kepedok, ya Allah aku ki kepedok nang sawah, aku ki wis ngomong. Lho sakjane bali nang kan kelurahan kan ya iso ora. Sik disemayani sesuk ki aku. Lho, nek iso jangan. Dimanapun dan kapanpun ketika masyarakat membutuhkan, ayo cancut tali wondo, intine kuwi syarat-syarat pemimpin sing dicintai karura, sing disenengi karura, siapa yang kau cintai orang itu akan mencintai. Nek nek awake dhewe gak cinta rakyat, bukti cinta rakyat seling keluyuran. Nggo sepedah montor ngalor ngidul monggo pak, dadi pemimpin kudu grapyak nek wong Jawa ngarani. Nggih napa mboten? Dadi pemimpin sombong, alah digunem wong alur ngidul. Sing milih sapa ngene kae?
Bisen koyok-koyok. Oh, lenggeh napa mboten? Aku ya melok milih ing ngono mlaku monggo apa pinarak belas. Digunem u. Nggih napa mboten? Tapi nek dadi pemimpin numpak sepeda motor monggo Bu. Monggo Pak, nuwun sewu. Ngebel tin. Ya Allah, pemimpin kok grapyak mentoyo. Pemimpin kudu grapyak. Wong Jawa ngarani kudu blater. Ben apa? Masyarakat yang awalnya tidak punya rasa hormat dan cinta mergo akhlake akhirnya wong gak seneng dadi sen. Nggih napa mboten? Ning nek dadi pemimpin sombong. Alah-alah kangelan maju neh. Nggih napa mboten? Mulane ku ngomong ini Kang Gogi, Kang sampean tolong periode entekno piye carane dadi gedhi bali dadi babune wong dhuwit sing tenanan. Halo? Hei. Eh, diamput kok ndomblong kabeh to ya. Wayahe, wayahe. Sik, Nduk. Aku jane ya perasaan karo sliramu kabeh. Ya aku goro-goro son iki tok to, Nduk. Angger son iki muni mesti dodomu mbok cekeli dhewe-dhewe, Nduk. Enek sing disumpet dhewe-dhewe, Nduk. Nggih napa mboten? Ning anane iki ditata dijejer ning ngene iki pancen kanggo rungon-rungon, Nduk. Nggih napa mboten? Mulane rek kire jajal anu dikei selawatan dikei selawatan muga-muga dulur duwet kabeh sing rawuh sak Mas Gogi oleh hidayah Gusti Allah. Amin. Selawat sawer. Gus ngajine pun suwe-suwe mun dalu. Eh, duduk to iki. Wong tak kira ngajine aja suwe-suwe. Ya Allah. Anu. Jagonya njaluk selawat Jibril. Selawat Jabarail. Heeh, dinekne saiki opo engko? Saiki. Ya wis, bismillah. Duk, aku tak mimik sik ya. Ning kene enek, ning kono ya enek. Kon dodolan ngombe napa piye ajane aku iki? Ya Allah, wis ndang selawat Jabarail bismillah dugeme. Allahumma sanni wa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sarang-sarang gih, bismillah, Sallallahu
Ya Rasul, kami adalah hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang dhaif, yang hanya bergantung akan syafaat dan pertolongan-Mu. Jadikanlah saudara kami Mas Koki di dalam memimpin desa ini, pemimpin yang amanah. Suwun ya Rasul, rahmatilah kami yang hadir di dalam majelis ini. Jadikanlah kami orang-orang yang taat dan patuh kepada kedua orang tua kami ya Rob. Pepunden junjungan kau lah Gusti, kula nyuwun dumateng kersa panjenengan, jenengan mulia akan tiang sepah kula, jenengan mulia akan kesangipun tiang sepah kula ya Rob. Keberhasilan seseorang tanpa doa orang tua. Sing padha bekti dumateng wong tuane dhewe-dhewe.
sing podo tresno marang wong tuane kabeh. Jani soro gak kenal wengi kalawan rino mulakno aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sesi dunia. Bismillah. Sallallahu sing podo benih karo wong tuwa nggih. Sing podo ngesakne karo wong tuane dhewe-dhewe. Sorone wong tuwa kanggo anak. Sane bringos ta iki. Endi bringos iki? Kene. Kowe dewi-dewi. Niki wau sing diarani selawat ji. Selawat Jabrail, selawat Jibril, mbae selawat babone selawat. Wis perkara lurah beres. Perkara pemimpin wis beres. Ngene nduk ya. Saiki jajal ayo genten gawa kanggo awake dhewe. Iki mau aku ceritane nyangoni lurah, nyangoni Mas Gogi. Sorry, mohon maaf. Belum ditetapkan wis pemenangi nggih. Kecuali wis dilantik berarti resmi. Tapi yo jane yo wis resmi. Nek niki wau kula nyangoni lurahe, nyangoni Mas Gogi, saiki ayo awake dhewe golek sangune gawe awake dhewe.